Apakah Anda pernah menonton film Coco, seorang bocah yang ingin menjadi mariachi? Lantas, pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya mariachi itu? Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Albert, akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu mariachi. Mariachi. So, check this out. Mariachi itu sebenarnya apa sih? Well, mariachi adalah sebuah group of people yang memainkan musik yang menceritakan perjalanan hidup orang Meksiko. Mau sedih, senang, marah, susah lah. Dan mariachi itu merupakan gabungan dari dua culture, yaitu Meksiko dan Kolombia. Nah, kerennya lagi ini. Kerennya, musik ini telah dimainkan semenjak abad ke-19. Kenapa dinamain mariachi? Kenapa nggak the nachos? Nah, ini banyak perdebatan ya sebenarnya, guys. Konon katanya, mariachi itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernikahan. Di mana dulu ada penguasa Prancis, namanya Frenchman Maximilian. Nah, dia mau menikah nih. Terus dia mulai memanggil musisi Meksiko, orang Meksiko, yang waktu itu disebut mariachis, karena mereka menghibur pas di pernikahannya dia. Tapi banyak yang juga menyangkalnya nih, asal itu karena ya linguis lah yang jadi ya, nggak tahu lah dari mana jadinya asal. Claro que sí. Anggota mariachi ini sebenarnya cukup bervariasi jumlah anggotanya, tergantung jumlah musisi yang nganggur dan butuh kerjaan. Iya. Idealnya ada 6 biola, 2 trompet, dan 3 rhythm instrument yang terdiri dari gitar, vihuela, dan gitaron. Nah, yang nyanyi siapa? Ternyata guys, penyanyinya itu nggak ada lead vokalis sama sekali. Karena di mariachi ini, grup mariachi ini, semua musisinya pasti itu menyanyi, meskipun cuma di beberapa part chorus doang. Nah, tiap lagu itu juga member yang nyanyi itu, cuman beda-beda juga. Nggak cuma satu yang main trompet doang misalnya gitu, nggak cuma main viola doang misalnya, karena ganti-ganti. Konon katanya biar nggak bosan, karena setiap musisi itu kan punya variasi-variasi suara yang berbeda, sehingga pembawaannya juga akan berbeda. Morino. Fun fact, awalnya mariachi ini hanya dimainin sama cowok doang, tapi sekarang udah berganti karena perkembangan zaman yang telah bertransisi, berevolusi, berkembang biak. Jadi mariachi ini boleh diisi oleh cewek atau wanita. Musiknya sendiri, mariachi ini sifatnya musik polifonik, di mana banyak suara yang menyusun musik itu sendiri. Kayak ada gitarola, gitar, vihuela yang tadi, trompet, viola, semuanya digabungin kan jadi banyak. Dan menggunakan bahasa Meksiko pada awalnya.
Namun karena perkembangan zaman yang terus menerus 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 menerus, sehingga banyak juga yang bisa menggunakan bahasa lain. Kayak contohnya di sini nih, kalau bisa ditayangin ya, ada mariachi menyanyikan lagu Post Malone, yaitu Congratulations. Tempo mariachi ini juga biasanya upbeat, membawa suasana senang, yang pokoknya ya happy-happy lah, gak mungkin yang melo-melo gitu, oke guys? Mantap. Itu aja penjelasan saya mengenai mariachi yang sangat membosankan ini. Saya Albert, pamit undur diri. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bye.